Terlihat dalam video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan kandang ayam milik Budi Santoso, 29 tahun, yang berlokasi di Desa Kasiman, RT 004, RW 004, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa sore. Bangunan yang terbuat dari bambu dan bahan mudah terbakar lainnya membuat api cepat menyebar ke bagian lainnya. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan sisa api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, namun dua unit bangunan kandang yang berisi 55 ribu ekor ayam potong atau broiler hangus terbakar. Akibatnya, korban ditaksir menderita kerugian material kurang lebih 3 miliar rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran atau sumber api diduga berasal dari konsleting listrik dari kabel yang berada di dalam kandang. Jadi dari kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran itu menyebabkan terbakarnya dua kandang besar. Jadi si peternak ini memiliki tiga kandang, yang terbakar dua kandang besar. Kemudian di dalam kandang itu terdapat peralatan-peralatan seperti diesel dan blower. Kemudian ayamnya sendiri sebanyak 55 ribu ekor. Dugaan sementara penyebab kebakaran apa? Kalau dugaannya sementara itu karena kegagalan fungsi kelistrikan atau konsleting listrik. Total kerugian berapa, Pak? Hitungan sementara dari nilai jumlah ternak dan peralatan itu total kurang lebih sekitar 3 miliar. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.